Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dolan Bareng Aji. Sekarang ini Mas Dolan lagi berada di Bandungan, Kabupaten Semarang. Nih loh, aku mau tunjukin ke kalian semua hotel yang sangat rekomendasi banget buat kalian yang lagi jalan-jalan di Bandungan, Kabupaten Semarang jika mau menginap misalkan kemalaman. Yap, nama hotelnya adalah Hotel Panorama 2 Bandungan. Untuk lokasi lengkapnya sudah aku posting di depan ya guys. Kemudian untuk rate harganya nanti aku cantumin di belakang video ini. Hotel ini memiliki banyak kamar guys, ada sekitar 60-an kamar. Kemudian bangunannya itu terdiri dari sekitar 3 bangunan. Dan ini adalah suasananya di bangunan paling depan, dan ini adalah view-nya itu di jalan raya guys. Di sini pemandangannya sangat indah karena kita bisa memandang melihat pemandangan Gunung Ungaran dan gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Hawanya juga sangat adem sejuk, pokoknya asik banget buat menginap saat kalian liburan di Bandungan. Aku sepil sedikit deh, untuk rate harganya itu sekitar 100.000 sampai 175.000 ya guys. Nanti di akhir video ini aku cantumin list harganya secara detail dan jelas. Ini aku dapat di lantai 2 guys, di bangunan utama, di bangunan paling tengah. Di sepanjang koridor ini cukup bersih sih, walaupun ya tidak seperti hotel-hotel di tengah kota ya guys. Seperti hotel-hotel yang berada di daerah wisata pegunungan, untuk akses masuk ke dalam kamarnya itu masih pakai kunci manual ya guys. Nah ini adalah suasana kamar yang aku pesan guys. Ini rate-nya adalah kalau harga normal itu 150.000 dari weekday, kalau weekend 175.000. cuman karena aku pesannya itu cuman short time, hanya 5 jam aja, ini harganya dikurangin 15.000 guys, jadi sekitar 100.000-an lebih sedikit lah. Dapat 2 handuk, kemudian 2 air mineral, ranjangnya gede, dapat 2 bantal, ada televisinya juga tapi belum aku setel, kemudian ada lemari, kemudian ada gantungan baju. Cuman di sini nggak dapat sabun ya guys. Ada meja dan sofa juga. Jadi sebelum kalian menginap di sini, kalian harus beli dulu ya sabun atau sampo di warung terdekat atau persiapan dari rumah. Kemudian di sini juga ada balkonnya guys. Nah ini dia balkonnya. Ini dari lantai atas kita bisa melihat Pegunungan Ungaran dan kawasan Bandungan dari lantai 2. Di sini ada 2 kursi dan 1 meja. Kalian bisa ngerokok di sini, minum kopi atau sambil makan gorengan. Wah, cocok banget di pagi hari dengan suasana yang sejuk dan hawa yang dingin. Asik banget pokoknya buat duduk-duduk santai di pagi hari sambil ditemani pasangan. Cuman sayangnya pas aku kesini itu suasananya itu lagi mendung, jadi suasana pemandangannya itu Gunung Ungarannya tidak begitu jelas karena tertutup oleh kabut. Kemudian di sini juga ada list makanan ya guys. Jadi kalian bisa pesen aneka makanan di sini seperti capcay, nasgor, kemudian ada ayam-ayaman. Pokoknya dibaca aja, di sini harganya pun relatif cukup murah ya guys. Untuk televisinya ternyata ini sudah Android guys. Cuman ketika aku setel tadi sinyalnya agak susah. Ini adalah suasana kamar mandinya. Kamar mandinya standar lah, tidak begitu bersih tapi ya tidak kotor banget. Lalu kemudian ada water heaternya, dan itu air panasnya menyala guys, karena Bandungan ini kan suasananya dingin, jadi wajib ada water heater. Di sini ada gantungan baju, dan toiletnya itu toilet jongkok, bukan toilet yang duduk. Oh ya, di Hotel Panorama 2 ini tidak ada AC-nya ya guys, karena Bandungan kan sudah dingin, jadi nggak perlu AC. Cuma di sini disediakan kipas angin. Hotel Panorama 2 Bandungan ini masih satu grup dengan Hotel Grand Panorama. Untuk Grand Panorama itu yang kelas lebih mahal sedikit ya guys, dan lokasinya juga tidak begitu jauh dari lokasi hotel ini. Hotel ini cocok banget sih buat kalian yang libur
liburan jalan-jalan di Gedung Songo, Bandungan, atau Umbul Sidomukti, karena memang lokasinya berada di tengah-tengah di beberapa lokasi wisata itu tadi. Jadi ke Sidomukti nggak kejauhan, ke Gedung Songo pun nggak kejauhan. Sedikit info aja, wisata-wisata di daerah sini kalian bisa ke Candi Gedung Songo, kemudian ke Taman Bunga Selosia, kemudian bisa ke Kuliner Bandungan, bisa ke Pondok Kopi Umbul Sidomukti, kemudian banyak banget ya. Nah, ini adalah listnya guys, ini dari harga yang 100.000 sampai yang 175.000 rupiah. Kalian baca aja detailnya. Nama-nama kamarnya juga di sini ada. Kemudian jika mau booking ada nomor teleponnya tadi ya guys. Jadi jangan pakai aplikasi karena di sini memang kayaknya tidak menerima pakai aplikasi ya guys. Ya wes ya, segini aja review singkat aku tentang Hotel Panorama 2 Bandungan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, aku ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian mau jalan-jalan jangan lupa tonton Mas Dolan. Ditunggu video-video terbaru dari Mas Dolan. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, komentar. Kemudian yang baru nemuin channel ini boleh kok di subscribe dan dibagikan. Bye bye.